Pemirsa Presiden Joko Widodo dalam ratas tentang bela negara menyebut ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara saat ini sudah berkembang multidimensi. Tidak hanya ancaman fisik namun juga ancaman non-fisik. Di antaranya ancaman ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan Presiden menegaskan agar seluruh warga Indonesia wajib bela negara. Bagaimana upaya pemerintah membentuk kesadaran bela negara? Kita akan membahas topik ini bersama Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo dan juga Kepala Unit Kerja Presiden. Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP Pancasila, Yudi Latif. Selamat sore, Pak Agus. Sore. Selamat sore juga, Pak Yudi. Terima Enak. kasih sudah hadir di studio kami. Saya ingin ke Pak Yudi terlebih dahulu ya. yang baru dilantik ya. pada bulan Juni, Kepala Unit uh, kerja, presiden. kerja Presiden untuk Pancasila, gitu ya, ya. Uh, dan baru efektif bulan Juli. Apa saja yang sudah dikerjakan sejauh ini, Pak Yudi? Ya, tentu kita menyusun organisasi, jadi... Ya, mulai perangkat deputi sudah mulai tersusun sejak 7 Juli dan sekarang mulai tenaga-tenaga ahli dan kita tidak ingin terlalu telat karena publik tidak tahu apa yang terjadi tapi harus cepat merespon apa yang ekspektasi di publik. Jadi kita akan segera menggulirkan sejumlah acara ini sedang persiapan karena tanggal 12, 11 dan 12 Agustus kita akan meluncing penyegaran pembelajaran Pancasila di universitas dengan bekerja sama dengan Kemendikti mulai tahun ini dalam orientasi mahasiswa baru muatan Pancasila akan dihidupkan kembali sekaligus juga penyegaran pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi itu tanggal 11 dan 12 Agustus dan dilanjutkan kita juga ingin segera mengarus utamakan Pancasila sebagai satu gagasan inspirasi kemajuan. Kita tidak ingin ketika ngomong Pancasila seolah-olah sesuatu yang uh, menakutkan, sesuatu yang membuat anak-anak muda tidak menyenanginya. Tapi kita ingin Pancasila diasosiasikan dengan pencapaian pencapaian prestasi. Okay. Kita akan menggulirkan Festival Prestasi Indonesia pada tanggal 21-22. Oke, okay. kalau hmm. boleh mundur sedikit uh, Pak Yudi. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini, kalau yang berdasarkan pengamatan Anda selama ini. Apa apa yang terjadi pada konsep Pancasila yang, yang ada di uh, institusi pendidikan saat ini? Ya, kita mengidentifikasi ada lima problem utama yang berkaitan dengan Pancasila. Problem pertama adalah problem pemahaman. Pemahaman ini baik karena berbagai distorsi sejarah juga akibat dalam 20 tahun terakhir memang Pancasila tidak lagi menjadi uh, mata pelajaran atau mata kuliah yang diwajibkan sehingga ada kurang lebih satu generasi baru Indonesia yang tidak ter, ter terpa oleh pembelajaran Pancasila secara intens. Nanti mungkin Pak Agus Wijoy bisa memperlihatkan bagaimana ukuran-ukuran dari Lab Kurtanas menjelaskan itu dan misalnya indikator lain dari BPS menunjukkan sekarang ini setiap 24 dari 100 orang Indonesia tidak lagi hafal sila-sila Pancasila itu indikator yang sangat minimal. Kemudian 53% orang Indonesia tidak lagi bisa menyanyikan seluruh lagu, lirik lagu Indonesia Raya, okay. belum lagi yang lebih substantifnya. Oke, okay. dan itu semua yang yang mungkin di, dipandang oleh masyarakat umum atau publik uh, melihatnya hanya sebatas teori, ternyata itu kemudian akan berimpak pada bagaimana cara pandang masyarakat Indonesia, Pak Yudi. Betul, saya kira ya. ...karena ketika ruang publik itu tidak lagi mengalami proses pengarusutamaan moral publik... ...Pancasila kan moral publik, di mana orang ber, beragama-agama, beragama etnis tidak bisa ber-share... ...punya common values, punya nilai bersama. Dan ketika nilai publik ini tidak diajarkan, satu-satunya pasokan nilai kepada anak-anak itu... ...satu pasokan nilai partikular yang biasanya kemudian disuplai oleh moral agama yang sifatnya partikularistik. Makanya kita temukan... Terutama justru di kalangan terdidik perkotaan justru gagasan-gagasan kontra terhadap Pancasila itu justru sekarang meluas ya. Kurang hmm. lebih berbagai supaya menunjukkan 9% paling tidak orang Indonesia sekarang. Terutama sebenarnya itu di perkotaan tidak lagi mengandang Pancasila sebagai sesuatu uh, Dasar hidup, pandangan hidup mereka. Oke, okay, persen ya. masyarakat ya. di perkotaan, atau persen ini, rata-rata memang lebih banyak. Lebih tapi, Indonesia. Utamanya okay. di, justru di perkotaan, justru di perkotaan. Ya. Oke, okay. baik, saya bergeser dulu ke Pak Agus. Pak Agus, kalau dari uh, temuan Anda atau dari pengamatan Anda, pemetaan uh, saat ini kita berada di mana, dalam konteks uh, seberapa parah sebenarnya kita begitu jauh dari Pancasila, sehingga kemudian harus sampai dibentuk uh, UKP Pancasila. Iya, uh, tadi. Pak Yuri sudah menyatakan satu angka ya, hmm. uh, ada angka itu saja yang menyimpang dan tidak paham tentang Pancasila, itu sudah mengejutkan. Dan uh, ini memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan situasi. Uh, pertama adalah bahwa era globalisasi yang memberikan kompetisi, uh, kita lalai dan kita mungkin hanya berfokus kepada kompetisi politik Kompetisi ekonomi, padahal di situ juga ada kompetisi ideologis, di mana memudarnya garis-garis batas kebangsaan uh, bukan dalam pengertian fisik uh, geografis, tetapi dalam pengertian masuknya bocornya uh, uh, kedaulatan sebuah bangsa itu dari rembesan-rembesan hmm. gagasan yang berasal dari luar. Satu, pertama, yang kedua adalah bahwa kita lalai. Uh, untuk tetap menjaga Pancasila cukup drastis karena justru ketika Orde baru orde baru kita sangat memanjakan Pancasila dengan memberikan uh, preferensi uh, perlakuan uh, dan uh, kemudian memberikan uh, uh, per, uh, perluasan ataupun diseminasi kepada publik sedemikian rupa menjadi sesuatu yang wajib uh, indoktrinasi. Oke. Okay, jadi uh, lalainya kita terhadap Pancasila itu dimulai dari era reformasi justru. Betul. Ya. Oke. Okay. Tidak bisa dihindari memang karena ada hal-hal yang sifatnya dilematis dalam reformasi, yaitu bahwa kita harus membuka terhadap perbedaan di dalam sebuah demokrasi. Uh, nah, per pembukaan terhadap perbedaan tanpa adanya penguatan tentang falsafah negara. Yang memang berasal dari dalam, dengan adanya kompetisi uh, ini menyebabkan bahwa memang kemudian Pancasila relatif mengalami uh, kemunduran. Oke, okay. uh, kita akan masuk ke topik kita hari ini, uh, membahas tentang uh, konsep bela negara yang kemarin Presiden yeah. Jokowi uh, ungkapkan bahwa yeah. memang harus uh, ada ditumbuhkan rasa uh, patriotisme, rasa cinta kepada tanah air. Nah, bila itu kemudian ingin ditumbuhkan, menurut Anda, bentuk seperti apa sih sebenarnya yang kemudian bisa? Uh, ...semacam membumikan konsep bela negara... ...ketika sebenarnya kita saat ini tidak sedang melawan siapa-siapa. Uh, setidaknya yang terlihat secara fisik tidak ada musuh yang di, uh, dilawan. Ya. Gitu. Uh, mungkin pertama kita sepakati dulu definisi dan arti bela negara. Kebanyakan sekarang yang berkembang di masyarakat... ...diartikan bela negara itu adalah pertahanan, identik dengan pertahanan. Ya. Hmm. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum di amandemen ...ada dua istilah. Satu istilah adalah tentang pertahanan negara, tetapi juga hak dan kewajiban warga negara itu adalah di dalam bela negara. Kalau terus kemudian menggunakan istilah pembelaan negara, apa sebetulnya pengertian yang dikandung oleh para uh, pendiri bangsa dengan menggunakan dua istilah yang berbeda? Dan kalau kita ingat juga bahwa nilai-nilai uh, bela negara itu terdiri dari lima, pertama adalah cinta tanah air, kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga adalah setia kepada Pancasila, keempat adalah rela berkorban dan baru kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Okay. Saya artikan hanya yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara itu yang identik dengan pertahanan. Okay. Empat dari lima mm -hmm. seperti yang Pak Yudi uh, katakan, saya sangat setuju itu harus dimasukkan ke dalam sistem yang sudah ada dan untuk bersifat masif maka uh, sebagian besar warga negara itu tidak uh, tidak akan lepas. Dari pendidikan, oleh karena itu, hendaknya memang bela negara dalam pengertian yang mendasar cinta tanah air dan pendidikan kewargaan itu dibekalkan melalui kurikulum pendidikan. Oke, okay. kalau kalau boleh tahu tadi kan uh, Pak Yudi mengatakan hampir 20 tahun ini sebenarnya kita abai terhadap Pancasila. Ya. Uh, kita lupa untuk kemudian uh, mengajarkan itu kepada uh, satu generasi ada satu generasi yang hmm. hilang. Artinya kalau sekarang mau dimulai Pak Yudi, bagaimana caranya mempercepat proses itu agar tidak kemudian baru generasi yang akan datang baru mulai tumbuh rasa uh, cinta terhadap tanah air, kemudian setia kepada Pancasila. Ya, pertama adalah kesadaran, ya. Jadi, gini, sejarah itu kan artinya pohon. Jadi, pohon kebangsaan kita ini tidak akan dengan sendirinya tumbuh subur, nih, hmm. tanpa usaha sengaja dirawat, dipupuk dengan penyinaran yang cukup. Itu jadi hmm. begitu pun rasa kebangsaan, semangat bela negara tidak dengan sendirinya tumbuh subur. Kalau memang tidak melewati satu usaha sengaja untuk merawat, Memupuk, mengembangkannya, nah, cuma mungkin cara kita merawat, mengembangkannya ini harus sesuaikan dengan perkembangan. Zaman mm -hmm. artinya juga diselesaikan, dan pergengalan tahap-tahap pendidikan anak-anak, jadi supaya uh, Pancasila bukan lagi sesuatu nilai yang exogenous, kepentingan negara yang harus disusupkan kepada warga negara, tapi Pancasila harus dihayati. Itu bagian dari nilai-nilai uh, internal yang setiap warga merasa, itu memang sesuatu yang harus ditumbuhkan Dikembangkan sebagai bagian Dari usaha-usaha hidup bersama Mencapai kebahagiaan bersama, jadi bukan nilai Eksogenes yang dipaksakan Tapi harus tumbuh dari proses internalisasi Kesadaran bahwa itu penting hmm. Bahwa dalam hidup ini bukan hanya Perlu menjadi manusia baik, tapi harus menjadi Warga negara baik, hmm. karena orang Biarpun maju sendiri, tapi kalau Kolektivitasnya buruk Percapaian pribadi itu Tidak berarti apa-apa, yeah. tanpa kebaikan Bersama, oleh karena itu setiap partai pribadi harus bertaut, punya kecakapan, bertautkan diri di dalam nilai-nilai bersama demi keselamatan dan kehidupan bersama. Makanya di dalam metode deliverynya itu juga harus betul-betul uh, dengan cara di mana orang itu merasa memang itu nilai yang diperlukan, hmm. bukan sesuatu yang dipaksakan. Makanya teknik-teknik yang sifatnya mungkin hanya... Top down uh. vertikal uh. seolah-olah hanya negara yang menafsir negara mengambil inisiatif negara yang menatar itu harus harus dikurangi dengan melibatkan peran-peran komunitas, peran-peran inisiatif anak-anak muda sendiri untuk terlibat di dalam proses diseminasi nilai-nilai Pancasila. Oke, okay, baik. Nanti kita akan uh, bahas yeah. lebih lanjut. Uh, saya tahu bahwa Pak Yudi mengatakan bahwa UKP Pancasila itu kewenangannya jangan sampai kemudian ada over ekspektasi dari masyarakat sehingga yeah. uh, ingin mengajak komunitas nanti kan yeah. kita bahas lebih lanjut okay. lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.